Ya pemirsa, apa nih yang sudah Anda siapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Jika sebagian umat muslim bersiap untuk puasa, sebagian yang lain justru sudah menyiapkan perlengkapan untuk lebaran. Dan Pasar Tanah Abang ini adalah salah satu tujuan untuk belanja. Ada apa aja di sana? Ini dia liputannya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam Pasar Tanah Abang. Dan pastinya ini sudah ramai sekali dipadati oleh para pembeli. Baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mencari pakaian. Saya juga nggak mau kalah, saya juga mau cari berbagai pakaian unik di sini. Yuk ikuti saya. Pasar Tanah Abang menyajikan berbagai jenis perlengkapan untuk Ramadan. Mulai dari baju muslim wanita, baju muslim pria, hingga beragam aksesoris. Fashion pria ada berbagai pilihan, mulai dari koko, kurta, kemko, koko bordir, celana sirwal yang berbahan katun Madinah, dan katun Koyobo. Sementara baju fashion wanita ada tunik, blus, gamis, hingga hijab dengan berbagai warna dan motif. Lihat pemirsa, saya udah borong baju muslim wanita dan juga baju muslim pria. Dan di Pasar Tanah Abang ini memang gak heran banyak sekali dan ramai oleh pembeli karena beragam varian dan beragam warna disajikan. Banyak pilihan dalam berbelanja, tapi ingat tetap bijaklah mengatur pengeluaran. Beli yang memang Anda butuhkan sesuai kemampuan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.